apa saja berkenaan dengan negeri harus saya sampaikan kepada rakyat supaya rakyat memahami dan rakyat merasai benar-benar manfaat yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kerajaan Perak melancarkan bantuan skim kad prihatin. Makcik, yang ini yang kita cakap kerajaan rahmat, kerajaan Islam rahmatan lil alamin yang membela orang susah. Tahun pertama 7 bulan dia jadi kerajaan. Simpan duit, jangan ada rasuah, ketirisan kita jaga. 17,000 orang susah mendapat manfaat daripada skim kad prihatin. Tahun kedua jadi kerajaan, tahun ini tambah lagi 3,000 daripada 17,000 orang. 20,000 orang pula menerima bantuan kad prihatin. Cakap petang ni makcik-makcik yang datang hari ni, kita dah sampaikan berita gembira kepada orang. Tahun ini bakal ada 1,000 orang jemaah umrah yang akan diterbangkan ke Mekah, ke Madinah. Percuma pergi ke Mekah, Madinah. Kenapa? Kerana kerajaan mendengar hasrat orang susah ni. Doa orang susah ni tak ada hijab. Keutamaan kami bagaimana nak memastikan rakyat Perak ini mendapat berkongsi dengan hasil kekayaan negeri. Bantuan YBSKU Agama, Datuk Semuni, untuk orang maju ni dapat YBSKU Agama jaga. Saya tak pastilah berapa banyak surau dan masjid yang dibaik pulih di kawasan Manjur, di kawasan saya pun terima. Kita memberi keadilan kepada mereka. Begitu juga bantuan kepada non-Muslim. Kerajaan macam ni kalau okey, baik juga. Teruskan program macam ni lah. Sekarang kerajaan bagi rakyat senang lah sikit bagi dia jawapan lah. Macam sampaikan masalah penting. Harapan makcik berkerjaan kalau boleh biarlah berterusan. Apa yang dia orang buat sekarang ni kan makcik banggalah. Sebab apa, kita banyak orang susah kan. Jadi dari segi apa pun yang orang bagi tu memang kebaguslah makcik kata, daripada kesihatan ke, bantuan ke, apa ke, ambil berat lah kira kan. Dia orang betul-betul turun padang lah. Dia orang tak pentingkan diri. Pada makcik sekejap sekarang dia prihatin, dia cari orang-orang susah ni. Makcik kata bangga lah, okey lah. Tapi orang kata kita kena bagi kerjasama. Macam lah. Makcik kira okey lah. Turun yang orang turun padang semua bagus-bagus, baik kan. Cepat mesra. Itulah. Pada makcik tu kira okey lah. Makcik suka. Ini government YB buat program macam ni. Okey, sebab budak-budak sekarang macam ni program tak ada. Dia orang ikut kawan jalan race ke apa ke, dia punya kelakuan tak ada baik. Macam ni dia orang buat macam ni untuk budak-budak ke apa ke, dia orang boleh fokus sama ini. Tak mau dia boleh fokus macam lain. Tak ada busuk lah. Banyak bantuan ya. Diteruskan kalau boleh. Walaupun makcik tak dapat pun, makcik rasa makcik bangga juga lah orang-orang kita yang mana susah lagi pada kita kan. Perlu jari makcik memang ucapkan terima kasih lah. Puas hati makcik kan. Hari ni dapat bersemuka dengan diorang. Okay, alhamdulillah lah. Puas hati lah. Terima kasih.